Jika Anda bosan menikmati kuliner lele yang hanya digoreng atau dibakar saja, Anda bisa mendatangi olahan lele di Resto Kuliner Mak Le yang berada di Jalan Kapten Haryadi Kapanewon Ngagli Sleman. Di resto ini menghadirkan kreasi menu lele yang dimasak dengan berbagai olahan rasa kekinian. Setidaknya terdapat 35 aneka olahan menu lele, mulai dari lele Lamongan, lele asap, lele lodeh, lele mercon, dan masih banyak lainnya. Sementara itu, menu lele yang menjadi primadona di resto milik Mak Le ini yakni tom yam lele, sate lilit lele, lele taliwang, dan botok lele. Untuk menjaga cita rasa olahan lele yang segar, pemilik resto memiliki tambak kolam lele sendiri seluas 1,5 hektar dengan ratusan kolam lele yang siap dipanen setiap harinya. Untuk menghasilkan lele yang berkualitas dan baik, pihaknya juga melakukan perawatan dan pakan yang terus dijaga. Pasalnya, lele di resto Mak Le ini memiliki standar tersendiri dengan besar dan ukuran yang harus sama. Ya, menu lele itu karena memang owner kita, pemilik perusahaan itu mempunyai tambak terbesar di Jogja. Ya, beberapa cabang atau resto itu ide dari owner sendiri. Menu unggulannya banyak, menu spesial kita banyak, seperti kayak lele telur gulung, terus ada potongan lele, ada mangut, terus ada lele terbang juga, ada kalau yang standar ada yang Lamongan. Di resto Mak Le ini dalam sehari dapat menjual puluhan porsi menu lele. Untuk satu porsinya dibanderol mulai dari harga Rp13.000 hingga Rp15.000 saja. Dengan berbagai varian menu olahan lele, tentunya dapat memanjakan lidah, khususnya bagi penggemar kuliner, salah satunya wisatawan asal kota Semarang yang rela berwisata ke Yogyakarta dan meluangkan waktu untuk menikmati variasi olahan rasa lele. Ini kan makanan rakyat ya, artinya dikelola atau dikembangbiakan oleh rakyat banyak. Dan ini akan membantu petani lele ini meningkatkan produksinya. Jadi dengan lele ini, saya memang lebih menikmati daripada dengan ikan-ikan yang lain. Dan ini harganya cukup terjangkau untuk semua kalangan. Dan ini merupakan salah satu membantu petani lele atau budidaya lele, khususnya di daerah Sleman. Heran gitu loh. Kan biasa kan lele kan cuma goreng. Ini tadi saya ajak aja, paling cuma goreng. Ternyata kan menunya banyak banget. Makanya saya tuh penasaran, makanya saya datang ke sini. Ternyata, terus harganya juga cocok banget deh gitu. Untuk memenuhi kebutuhan pasar konsumen, resto yang memiliki lele 35 rasa ini telah memiliki 5 cabang di Yogyakarta. Warung Mak Le sendiri terus berinovasi dan membuat resep menu baru dengan bahan dasar tentunya ikan lele. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bayu Sejati, Adit TV.